بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا وشفيعنا سيد الأولين والآخرين حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Teman-teman yang dirahmati Allah, ada seorang saudara kita, saya kagum dengan dia. Saudara Zul Yahya. Saya tengok video dia. Dan video beliau boleh katakan buat saya terharu. Dan juga dalam masa yang sama rasa sedih. Kerana saudara Zul Yahya mempersoalkan kenapa ulama kita tidak bersuara. Saya rasa sebab dan kecewa. Kerana kekecewaan Zul Yahya sama seperti kekecewaan saya. Apa yang saudara Zul Yahya alami sama. Saya pun alami perkara yang sama. Di mana kita sentiasa mempersoal dan sentiasa kita tanya dan sentiasa Subhanallah. Sentiasa kita tertedik soalan dalam hati kita. Manakah ulama kita? Jom kita tengok, Masya Allah, video. Video yang sangat saya kagum. Video saudara Zul Yahya. Dan yang Zul Yahya menyuarakan kebimbangan dia. Betul, dia bimbang. Zul Yahya bimbang mengenai generasi akan datang. Cuba tengok, Tuan rahmati Allah. Zul Yahya bukan ulama. Bukan orang yang ada jawatan. Tapi dia seorang rakyat yang hati dia sangat bersih. Dan seorang rakyat Malaysia yang bagi saya, seorang rakyat Malaysia yang tidak akan membiarkan kerosakan berlaku. Ini satu kelebihan Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada rakyat Malaysia. Di mana mereka tidak akan terus senyap. Dia bukan seorang ulama. Tetapi dia seorang yang berjiwa bersih, jiwa yang berani, seorang yang risaukan nasib umat Islam. Jom kita tengok. Saya suka sangat apa dia cakap. Jom tengok dia kata apa. Salam Jumaat semua. Masa tu dia nak pergi sembang Jumaat. Syukur Alhamdulillah Allah SWT bagi hidup lagi. Tengok comel ni. Allah bagi hidup lagi. Hidupkan Allah yang mematikan juga Allah. Ya salam. Tengok. Masya-Allah. Yang bagi hidup kita Allah, yang bagi kita tengok. Tak ada upaya nak menentukan Allah apa yang bakal berlaku. Tidak ada keupayaan kita. Kudrat takrak semuanya Allah yang punya. Ya salam. Bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok. Kata-kata Zul, walaupun dia bukan seorang ulama, tapi kata-kata dia tak perlu. Subhanallah. Walaupun dia orang biasa, tapi tak perlu kita nak ada martabat tinggi dalam ilmu sehingga kita memahami prinsip yang sangat penting dalam agama, yang matikan kita Allah. Saya kagum dengan dia. Yang matikan kita Allah. Hidup kita tak ada makna. Betul. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut juga dalam hadis yang sahih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law kanat ad-dunya ta'dilu 'inda Allah janah ba'udah ma saqa minha kafiran shurbata ma." Hadis sahih. Kalau katakan dunia ni ada nilai di sisi Allah, sekiranya dunia ni ada nilai di sisi Allah, maka Allah Subhanahu wa taala, "Law kanat ad-dunya ta'dilu 'inda Allah janah ba'udah." Kalau lah dunia ni ada di sisi Allah, nilai dia, kalau katakan nilai dunia ni di sisi Allah sebesar sayap nyamuk, maka Allah Subhanahu wa taala tak akan bagi orang kafir minum walaupun setegak air. Tapi dunia tak ada nilai dia, Tuhan. Dunia ni hina bagi Allah. Sebab tu comel tengok kata Zul. Jom kita dengar. Best. Hari ni kita dibangkitkan lagi, dihidupkan lagi dan dapat menunaikan solat. Ya salam. Jumaat. Tapi masih lagi keadaan yang mengelirukan. Keadaan mengelirukan. Betul? Betul? Saf masih jarak-jarak lagi. Saf masih jarak. Kenapa? Menteri, betul? Soal urusan dunia, tak ada hal nak rapat-rapat. Nak berimpit-impit soal dunia. Vaksinasi komplit. Tengok berani dia. Bagus, 95%. Di mana kekebalan yang dikatakan sampai ada macam-macam SOP
ketegasan hingga rakyat tak bebas, punyalah takut pada COVID ni. Bagi alasan macam-macam, sekat itu, sekat ini. Lepas tu keluarkan vaksin, mengatakan vaksin sajalah cara untuk kita memutuskan rantaian COVID-19 ni. Dan sehingga hari ini, yang paling menyedihkan, kenapa urusan masjid masih lagi tak boleh dikembalikan seperti dulu? Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha sungguh-sungguh, bersusah payah melakukan pelbagai pengorbanan untuk sempurnakan agama. Bila sampai masa kita, kita mempelekehkan urusan-urusan agama. Masya-Allah, comel ni. Tengok dia kata apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sempurnakan. Betul. Teman-teman rahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala utuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda telah laksanakan tanggungjawab dengan sempurna. Tidak ada sebarang kecacatan dalam Islam. Teman-teman rahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala sebut, tengok. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalatahu wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdi alqaumal kafirin. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik, wahai rasul, sampaikanlah apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada engkau, wahai tuan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sampaikan Islam dengan sempurna. Kita tak boleh nak tambah, kita tak boleh nak kurang, kita tak boleh nak buat ibadah baru. Sebab tu bila saudara Zul Yahya mempersoalkan dan tanya, di manakah ulama? Di manakah ulama? Ah, nanti saya jawab. Urusan dunia kita mempercepatkan. Urusan dunia kita cepat. Apa cerita? Pelik, babe. Semalam di Puan Wali, berimpit-impit. Tak kisahlah, kalau pilihan raya punya program pun berimpit-impit juga korang. Urusan dunia tak ada masalah, babe, nak impit-impit ni. Tak ada alasan pun nak takut pada COVID. Tapi urusan masjid, punyalah takut dengan COVID. Pelik. Solat Jumaat hari ni masih lagi saf jarak-jarak. Kita pun tak tahu kenapa nak dijarak-jarak kan. Apa alasan nak diberikan lagi? Pening kepala. Yang memeningkan kita, yang mengelirukan ni, yang paling takut ni anak-anak muda ni. Anak-anak muda. Pelik tengok. Oh, subhanallah. Ini cara hari ni umat Islam solat berjemaah. Urusan dunia masya-Allah. Pelancongan berimpit-impit. Perayaan berimpit-impit. Urusan politik berimpit-impit. Allahu Akbar, hiburan berimpit-impit. Tengok. Urusan ibadah, urusan agama. Kalau nak kalau tak nak jadi fitnah, jangan jadikan benda tu mengelirukan. Kerana tak nak fitnah pada agama, sendiri yang buat. Allahu Akbar. Sendiri yang menzahirkan fitnah pada agama. Inilah kehidupan beragama di akhir zaman. Bangkitlah. Wahai. Politik ni orang, bangkitlah, buka lah minda. Duduk dalam jawatan politik tak guna, babe. Kalau urusan agama masih lagi diperlambat-lambatkan, diperlekeh-lekehkan, urusan dunia makin laju je korang. Cepat je korang. Dunia ni bukannya nak hidup sampai bila-bila. Dunia ni tempat mati. Bro-bro, bapak-bapak menteri semua, tempat mati. Bukan tempat nak hidup. Tempat nak hidup di akhirat tu. Di tempat nak mati. Teman-teman rahmati Allah. Mati. Ya salam. Dengar. Agama ni dengan baik, bukan takut mati. Urusan agama kita jadi kurang baik. Itu maksud takut mati. Subhanallah. Bukan takut mati. Sebab kita tak ingat mati sekarang. Betul? Ditangguh-tangguhkan. Kita nak hidup tu. Macam-macam alasan. Tu hari cakap, Mekah macam ni. Tengok. Arab macam ni, kita kena ikut. Ulama dunia bersependapat macam ni, kita ikut. Tapi tak ada semua dunia pun yang ikut benda tu. Banyak juga negara-negara Islam yang lain tak mengikut SOP jarak ni. Sampai ke hari ni, babe. Sampai bila ni? Tengok. Kalau kita tak bersuara betul-betul, alamat ni makin lama makin tangguh lah.
tangguhkan perkara ni. Ha, sampai bila pun tak tahulah. Ha, benda ni jangan main-main. Jangan main-main urusan agama ni. Allahuakbar. Benda yang sangat sensitif dalam diri kita. Kan? Hidup umat Islam jadi baik sebab apa? Sebab Islam itu. Ha, bukan sebab dunia, ha? Bukan sebab ekonomi. Bukan sebab pemimpin, bukan sebab politik. Tetapi agama tu yang membuatkan umat Islam hidup menjadi baik. Ha, kalau Islam tu dijadikan dengan baik lagi, dicantikkan lagi, lagilah umat menjadi baik. Tolonglah mempercepatkan perkara ni. Letih lah. Duk politik, kelang kabut, tak tentu arah pun buat apa. Ha? Orang punya urusan dunia, rakyat jadi kelang kabut buat apa? Urusan dunia politik, rakyat. Saya nak tambah satu benda. Apabila Zulyahya menyuarakan kebimbangan, saya pun risau. Tahu sebab apa? Anak saya pergi sekolah. Anak saya pergi sekolah. Balik, saya ajak anak saya salat kat rumah. Saya ajar dan didik anak saya supaya salat seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar kita, salat rapat. Tetapi bila anak saya pergi kat sekolah, anak saya diajar di sekolah bagaimana salat jarak. Bayangkan, inilah yang diajar dalam sekolah. Sungguh saya rasa kecewa sangat. Jadi ibarat mereka nak ubah cara salat kita. Apa jadi tuan? Apa jadi kita sekarang ni tuan? Apa yang jadi tuan-tuan rahmati Allah? Saya nak bagi tahu. Kenapa agama tuan-tuan rahmati Allah? Kenapa agama Islam telah jadi kucak-kacir? Tahu sebab apa? Sebab ulama yang jual agama. Saya nak jawab saudara Zulyahya apabila dia bertanya mengapa tidak ada ulama yang bersuara. Saya kata sebab ulama jual agama. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala sebut, tengok dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala kata apa? Innallazina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Innallazina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda. Mereka yang sembunyikan ayat Quran dan hadis yang jelas. Mereka yang sembunyikan ayat ilmu Al-Quran dan sunnah. Innallazina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab. Setelah Allah Subhanahu wa taala jelaskan segala-galanya dalam Al-Quran. Bayangkan teman-teman, kata Abu Dzar radhiyallahu an, "Ma min syai'in." Qala Abu Dzar, "Ma min syai'in illa ma min ilmin illa waqad akhbarana bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Tak ada ilmu yang berkaitan dunia dan agama mesti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terangkan kepada kami. Hatta at-ta'iru yatiru bi janahihi, kata Abu Dzar radhiyallahu an, sampai tahap burung yang terbang dengan sayap dia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, "Ajar kami." Dan kata Abu Dzar, "Hatta at-ta'iru yatiru bi janahihi 'indana fihi 'ilm." Kami ada ilmu yang telah diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu tuan, Islam ni dah sempurna. Islam ni dah lengkap. Maka kenapa ada ulama yang tidak bersuara dan tidak ingin untuk kembalikan salat rapat dan kembalikan keindahan Islam? Kerana mereka tuan telah menyembunyikan kebenaran. Dan saya kata kepada saudara Zul, jangan risau, gulungan ini gulungan yang paling akan dilaknat oleh Allah. Innallazina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Satu-satunya gulungan yang akan dilaknat oleh Allah, akan dilaknat oleh semua makhluk adalah ulama yang menyembunyikan kebenaran. Jadi kalau saudara Zul heran dan kecewa kenapa ulama tidak bersuara, kerana ulama ini tak peduli dan mereka tak mikir pun pasal hari akhirat. Ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Dan Allah Subhanahu wa taala sebut juga satu ayat menakutkan, ayat 174 surah Al-Baqarah. Innallazina yaktumuna ma anzalna minal kitab
ويشترون به ثمنا قليلا ويشترون به ثمنا قليلا. Dan mereka jual agama Allah demi membeli sedikit habuan. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna min alkitab. Semua telah detail dalam wahyu, Quran dan hadis, semua detail. Sebab tu orang tanya saya, ustaz, macam mana? Orang tanya saya hari-hari, tuan. Salat jarak ni, saya kata tidak sah. Tidak sah, tuan. Dan tidak ada sebarang alasan. Dulu mereka kata kerana Makkah dan Madinah mereka salat, apa nama, salat jarak, maka kita ikut. Sekarang ni Madinah dan Makkah dah rapat. Kenapa kamu tak ikut dia orang? Tengok, itulah menunjukkan bahawasanya mereka tidak ada alasan. Sebab tu, tuan, benda daripada awal lagi tidak betul, sampai sekarang tak betul. Semua orang tahu, saya antara orang paling menentang sampai sekarang salat jarak ini. Yang satu benda bid'ah yang menyesatkan umat sehingga orang tak akan dapat salat rapat lepas ni. Naam, tuan. Naam. Sebab tu kata ulama dulu, Hassan Ibn Atiyah Ad-Dimashqi rahimahullah, guru Imam Al-Auza'i, qal, mabtada'a qawmun bid'atan fi dinihim illa warafa'allahu min sunnatihim mithlaha thumma la yu'iduha ilayhim ila yawmil qiyamah. Setiap kaum yang telah reka satu amalan baru dalam agama, mereka cipta amalan yang tidak diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan angkat satu sunnah dan tidak akan kembalikan sunnah ini kepada mereka sampai hari kiamat. Tengok, semalam saya berhenti di satu tempat rehat. Orang salat jarak, walaupun jarak 10 cm, tetap dah belajar jarak, dah biasa. Padahal tempat sempit. Tempat sempit. Pergi makan, rapat pula. Sebab tu tuan-tuan rahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala kata, innal ladzina yaktumuna ma anzalna min alkitab wa yashtaruna bihi thamanan qalila. Dan mereka yang sembunyikan Al-Quran dan hadis, sembunyikan ilmu sampai masyarakat jadi keliru, sampai umat Islam, rakyat biasa jadi tak tahu nak buat apa, sampai tahap kita jadi celaru. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna min alkitab wa yashtaruna bihi thamanan qalila. Mereka beli dengan harga yang murah. Ulaika ma yakuluna fi butunihim illa an-nar. Mereka akan makan hanya api dalam perut mereka di padang mahsyar. Bayangkan, tuan-tuan. Sembunyikan ilmu walaupun sikit, di padang mahsyar akan makan api dalam perut. Api tu disuap. Ulaika ma yakuluna fi butunihim illa an-nar wa la yukallimuhum Allahu yawmal qiyamah. Hari kiamat Allah tak akan bercakap dengan mereka. Allah tak pandang muka mereka. Ulama hina. Ya, ada ilmu. Bukan saya nak kata saudara Zul ulama, tidak, dia orang biasa. Tapi saudara Zul sebagai rakyat biasa, dia akan tanya, mana ulama? Dia heran, dia kecewa. Seperti mana saya juga. Kita kecewa semua. Kita sedih, kita terkilan sangat. Terkilan, wallahi. Agama jadi tak penting. Tapi kalau bab perayaan, kalau bab makan, kalau bab nak pergi judi, kalau tempat nak berjudi, tuan, tak ada SOP. Tak ada. Oh, jangan. Kita tak nak buat fitnah varian baru. Inilah satu benda. Okey, munafik, tuan. Munafik ni, dia sentiasa akan cari alasan. Kalau datang perintah Allah dan Rasul, kalau letak sunnah Rasul, dia akan cari alasan. Di zaman Rasulullah SAW, kenapa mereka tak nak ikut baginda untuk berjuang di dalam peperangan Tabuk? Mereka bagi alasan, macam-macam alasan. Antara alasan mereka, ya Rasulullah, jangan bawa kami untuk berhadapan dengan tentera Rom, sebab tentera Rom wanita mereka cantik, nanti kami difitnah. Tengok, sebiji. Kenapa tak nak sembahyang rapat di dalam masjid? Oh, nanti jadi masjid fitnah, nanti akan ada varian baru. Sama macam munafik. Inilah munafik, tuan. Munafik ni dia akan ada cari alasan. Orang munafikin di zaman Rasulullah SAW, bila ajak mereka untuk ikut baginda menghadapi tentera Rom, tahu tak apakah alasan orang munafikin? Mereka kata, kami tak boleh, kalau kami tengok, melihat wanita orang putih, kami akan cair dan kami jatuh dalam fitnah. Tengok, alasan yang buruk. Alasan yang jijik. وَمِنْهُمُ الَّذِينَ لَقَدْ بِتَغَوُ الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورِ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ذَلِّي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ ذَلِّي. Wahai Muhammad, maafkan aku tak boleh nak ikut.
izinkan aku duduk rumah. Wala taftini, jangan bawa aku ke arah berjuang dengan engkau, nanti aku tengok wanita-wanita, perempuan, gadis, mak saleh, aku jatuh fitnah sebab lawa. Tengok alasan yang buruk. Sedangkan Rasulullah SAW kata, jom. Kalau datang perintah Rasulullah SAW, kena ikut. Tak boleh bagi alasan. Tak boleh bagi alasan. Jangan bantah kata Rasulullah. Jangan menyanggah hadis Rasulullah. Sebab Allah kata, wa idza, tadi surah At-Taubah. Ni surah At-Taubah, tengok ni. Wa idza unzilat suratun, wa idza unzilat suratun an aminu billah wa jahidu ma rasulihi istadzanaka ulul tawli minhum wa qalu dharna nakum ma'al wa qalu dharna nakum ma'al qa'idin. وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ. Bila Allah subhanahu wa ta'ala turunkan satu ayat dalam Quran. Ayat ini suruh beriman kepada Allah dan taat Rasul. Patuh peringkat Rasulullah. وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ. Siapa yang akan minta dikecualikan? Siapa yang akan berikan alasan supaya menyanggah perintah Rasulullah? Siapa yang akan keluarkan berbagai alasan dan bantah kata Rasulullah? Orang yang siapa? Istadzanaka ulul taul. Munafik ni tuan, biasa gulungan orang ada jawatan. Nak tahu orang munafik mesti ada jawatan dan duit banyak. Orang inilah yang akan mula minta supaya dikecualikan. Istadzanaka ulul tawli minhum wa qalu dharna nakum ma'al qa'idin. Ya Allah, biarlah kami duduk dengan orang yang susah. Biar Allah duduk, kami duduk dengan orang. Inilah sifat munafik, tuan. Surah Taubah, kalau nak cari ayat ni best. Wa idza unzilat suratun an aminu billahi wa jahidu ma'a rasulihi istadzanaka ulul tawli minhum وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُمْ مَعَ الْقَاعِدِينَ. Nah, surah At-Taubah ayat 86. Siapa yang akan minta dan berikan alasan dan berdalih dengan Rasulullah, ya Rasulullah, kami tak boleh ikut. Kejap kata tadi, takut tengok wanita mak saleh, takut terjatuh dan terjerumus dalam fitnah kerana tak boleh, tak tahan nafsu bila tengok anak gadis orang mak saleh. Sebab itulah mereka tak ikut Rasulullah. Inilah munafiqin. Dan kepala munafik dia, selain Abdullah ibn Salul, seorang lagi nama dia Al-Jadd ibn Qais. Dia ni kata, ya Rasulullah, minta maaf, aku tak boleh ikut. Kalau kita sampai dekat sempadan negara orang putih, nanti aku tertarik dan cai dengan kecantikan wanita mak saleh. Tengok. Wa minhum man yaqulu dhalli wa la taftinni ala fil fitnati saqatu. Sekali kita membantah kata Rasulullah, sekali kita menyanggah perintah Rasulullah, sekali kita bagi alasan berdalih dengan sunnah Rasulullah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan jatuhkan kita lagi dalam fitnah. Inilah masalah kita tak faham Al-Quran. Saya tak kata saudara Zul Yahya ulama, tetapi saudara Zul Yahya bangkitkan semangat kita. Kalaulah kita ada hati yang bersih, tak perlu ada ulama yang jual agama. Kita nak perlu ulama yang faham Al-Quran dan suarakan kebenaran. Apa gunanya ulama? Apa gunanya ulama yang jual agama seperti Yahudi dan Nasrani? Apa gunanya? Allah Subhanahu wa taala kata, "Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari warruhban la ya'kuluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah." Ya ayyuhalladzina amanu, surah Taubah juga. Inna kathiran minal ahbari wal ruhban. Ramai di kalangan padri dan pendeta. Layakuluna amwalan nasi bil batil. Ulama' ni, tuan, bila dah Allah bagi agama, dia nak cari juga. Nak cari kepentingan dia. Maka dia akan bagi fatwa supaya menyenangkan pihak atasan. Maka dia pun dapat kaya. Inilah rasuah ulama'. Inilah suapan yang ulama' makan. Sebab tu rosaknya Kristian dan Yahudi kerana ulama' mereka yang korup. Tengok tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan rahmati Allah, biasanya munafiqin ni di kalangan ulama, dia tak nak disusahkan. Dia nak play safe. Allah Subhanahu wa taala tunjuk lagi satu contoh dalam surah Taubah juga. Tengok ni.
ayat 81. Farihal mukhallafuna minal a'ra farihal mukhallafuna bimaq'adihim khilafa rasulillah wa karihu an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wa qalu la tanfiru fil har qul naru jahannam ashaddu harran law kanu yafqahun. Farih al-mukhallafun bimaq'adihim khilafa Rasulillah. Orang yang minta izin supaya tidak akan ikut perintah Rasulullah ke peperangan Tabuk ketika munafiqin baru muncul. Mereka seronok. Wa qalu la tanfiru fil har. Jangan keluar panas. Tadi kata takut fitnah. Wanita maksalih takut terjerumus dan cair. Nafsu naik bila tengok wanita maksalih kalau pergi dengan Rasulullah. Tengok. Satu lagi kata panas terik. Macam-macam alasan. Kita bagi macam-macam alasan supaya tak bagi jemaah sembahyang rapat saf di masjid. Macam-macam alasan supaya umat Islam tak kuat balik dan bersatu menentang musuh Allah. Macam-macam alasan kita bagi supaya masjid tidak kembali seperti dulu. Wala haula wala quwwata illa billah. Wallahi, saya kata kepada ulama, kamu akan bersoal depan Allah dan kamu akan makan api di dalam perut kalau kamu menyembunyikan kebenaran. Innal ladhina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab wa yashtaruna bihi thamanan qalila ulaika ma yaakuluna fi butunihim illa an-nar. Mereka hanya akan makan api dalam perut. Wala yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wala yuzakkihim. Allah tak akan bercakap dengan mereka di hari kiamat dan Allah tak akan angkat martabat mereka. Wala yuzakihim walahum adzabun alim ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda. Mereka sanggup jual hidayah, jual ilmu dengan dalalah, dengan kesesatan. Fama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadin. Mereka tak akan berjaya dalam perniagaan mereka dan mereka tak akan dapat hidayah. Wala haula wala quwwata illa billah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kekuatan. Mudah-mudahan ramai lagi seperti saudara Zul Yahya yang bangkit membakar semangat orang yang ada sedikit ilmu. Saya nak kata saya ulama, saya bukan ulama tuan. Saya hafal beberapa ayat Al-Quran tapi saya terpanggil bila tengok umat Islam makin dalam terjerumus dalam kejauhan, dalam kecelaruan. Bayangkan tuan-tuan rahmati Allah. Bayangkan bila baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan takbir dalam salat. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yukabbir hatta tastawi as-sufuf. Nyaris Rasulullah tak akan takbir sampai lurus dan rapat semua saf. Satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlihat. Sebab tu Rasulullah, untuk mengetahui semua antara mukjizat baginda, ya, orang tak tahu mukjizat baginda boleh melihat daripada belakang walaupun baginda tidak baling. Naam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sawu sufuf fa inni arakum min wara'i dhahri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata rapatkan saf, luruskan saf, aku boleh tengok kamu daripada belakang. Hadis sahih Bukhari. Naam, walaupun Rasulullah tidak berpaling wajah, baginda boleh tengok mukjizat baginda. Jangan pertikai pula. Fara'a rajulan badian bi sadrihi 'ani saf. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang dia naik sikit, maksudnya dia muncul sikit dada dia, bahu dia daripada saf. Rasulullah kata ibadallah. Rasulullah qata'a salat. Rasulullah tak jadi nak takbir. Rasulullah bagi lagi tazkirah. Bayangkan tazkirah sebelum salat. Tugas imam. Tapi imam Allahu akbar, tak tahu apa yang kat belakang kucak-kacik. La haula wala quwwata illa billah. اللهم اهدنا إلى أحسن الأخلاق اللهم اهدي أمة الإسلام اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وبطن. شباس kepada saudara Zul Yahya, dan nasihat saya kepada sekolah-sekolah, janganlah ajar anak kami benda yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah. Jangan ajar kami benda-benda yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah. Ajar anak kami salat rapat, ajar anak kami salat betul. Jangan tanam benih-benih bid'ah. Nanti umat Islam, anak-anak murid kita, anak kita, tak tahu anak saya nanti. Saya cakap kat anak, kalau guru suruh salat dalam keadaan jarak, jangan salat bersama mereka. Jangan. Tidak sah. Naam, tidak sah. Saya yakin dengan apa yang saya kata, ini bukan salat jemaah. Ini salatul munfarid. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam عندما رأى رجلا يصلي وحده خلف الصف. Bila baginda melihat seorang lelaki sembahyang belakang saf yang rapat. Saf pertama rapat,
Dia sembahyang seorang. Qala Rasulullah, la salata li rajulin munfaridin khalfas saf. Tidak dikira salat seorang berdiri bersorangan di belakang saf. Wa amarahu an yu'ida as-salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh dia ulang balik salat tidak rapat, tidak sah, ini bukan salat jemaah. Lagilah, lagi pula menentang ajar Rasulullah, terang-terang menentang ajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan tidak ada lagi alasan. Allah Subhanahu wa taala sebut, "Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Wa man yushaqiqir rasul, barang siapa yang melawan Rasulullah, menentang sunnah Rasulullah, menentang ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda, setelah segala ilmu yang telah diterangkan oleh Quran dan hadis, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan ikut selain jalan para sahabat, nuwallihi ma tawalla, Allah Subhanahu wa taala akan biarkan dia dalam kesesatan yang dipilih, wa nuslihi jahannam wa sa'at masira, wal iyadhu billah. Cukup setakat ini. Wala haula wala quwata illa billah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.